Sakura Jepang jadi destinasi liburan mewah Jeremy Tety di 2017 ini. Kehebohan dan keseruan mencuat saat Jeremy menginap di hotel tradisional Jepang di Shirama, Wakayama. Ia tampak kebingungan begitu memasuki kamar tidur, tapi tidak terdapat kasur dan juga kamar mandi yang berukuran mini dengan perlengkapan serba mini pula. Maka simaklah kekocakan Jeremy saat sibuk kesana kemari mencari kasur hingga toilet yang tersembunyi. 75. Untuk menunjukin kamarnya. 10. Ao ikan. Namanya ao ikan. Nggak maksudnya? Nama menunjukin kamar bahwa ada sesuatu yang... Nah, ini kamar saya. Seperti ini. Jadi ala-ala apartemen. Ini gimana cabutnya, ao ikan. Silakan masuk. Jadi masuk pertama di sini ada pantry-nya, ada mini pantry di sini, dan ini masuk ke kamar ya. Sliding. Oh, kamar sliding. Biasa nginep di hotel. Ya. Gimana? Bolong lagi. Itu bolong apa sih? Sekarang kasur sudah dapat, sekarang giliran cari kamar mandi. Kamar mandinya di mana? Nyari, geser sana mutar, datang sini, lihat sini. Aku lihat sini ada pintu tadi di sini. Nah, di sini kok adanya cuma toilet. Di sini ada cuma kloset doang. Terus mandinya gimana? Makanya mau mandinya di sini. Lampunya di mana? Ah, ternyata ada kamar mandinya di sini. Nah, di sini kamar mandinya semuanya serba minimalis. Dan yang menariknya apa? Kamar mandi Jepang tuh kecil-kecil. Apa orang Jepang kecil-kecil ke saya ya? Kamu mau tahu bathtubnya? Ukurannya cuma segini, semeter. Jadi gak bisa tidur terlentang gitu, bablas. Coba. Gila, segini tingginya. Coba perubahan. Jadi begini. Sia, adik minyan di sini model zaman dulu. Cerminnya lucu. Tadi kan kaget ini, aku pikir ini ada apa. Saya tunjukin lah, aku pikirnya apaan sih ini tadi. Mau buka, tarik, gak bisa. Kebuka. Ya, ini cermin kayak rumahnya ibu saya zaman dulu, tahun 70-an. Ini cermin kayak gini zaman dulu di Indonesia hits banget. Namanya cermin Tiga Dara. Kenapa disebutkan Tiga Dara? Apa karena judul film dulu ada film Tiga Dara? Nah itu ternyata maksudnya tiga dimensi.